bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buah leci buah atap, atap. Memang cuman jamaah mujahirin Bek Al Mujahirin Bekasi Muhajirin Almuhaj yang benar yang mana sih Oh Memang cuman jamaah Al Muhajirin Bekasi yang paling mantap. <laughs> Ketawa aja. <laughs> Emang suka gini nih Mas Bu ya. Allah. Luar biasa kalau udah sama Ustadz Abegi Gifran, sama guru-guru kita, apalagi ketemu dengan jamaah semua yang ceria ya, di hari yang penuh keberkahan setiap akhir pekan Sabtu dan Ahad ya, dalam acara kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Cahaya. Bersama saya, David Halik, yang insya Allah kami menemani uh, selama acara ini berlangsung, ya, selama satu setengah jam ke depan. Dan tentunya, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa, kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar yang mulia, Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, bu, yeah. udah pada makan belum ini? Alhamdulillah kok matanya pada keriap-keriap ini kekenyangan apa ya? <laughs> Masya Allah siang-siang itu emang paling enak mager ya, malas gerak udah makan apa lagi. Dalam Islam itu banyak hal yang diatur ya, Islam itu uh, buku panduan dalam kehidupan kita ya, punya buku panduan yaitu Al-Quran supaya kita selamat, dunia dan akhirat. Jadi kalau pengen selamat dunia akhirat pegangannya Al-Qur'an. Apa aja yang diatur? Banyak dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari mulai kita lahir sampai kita nanti kembali ya, kita meninggal, kita wafat. Di antaranya yang diatur adalah mengenai pernikahan. Nah, pernikahan itu masuk di dalam uh, apa hal-hal yang diatur di dalam Islam. Nah, bagaimana Islam melihat tentang pernikahan ini? Nah, untuk itu hadir bersama kita guru-guru kita yang sudah tidak asing lagi. Udah ngangkat mic aja belum? <laughs> Ustadz yang selalu digandrungi oleh jamaahnya. Ustadz yang ilmunya sangat dalam. al mukarrom Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam guru. Sehat guru. Ya Alhamdulillah Allah. Baik, sehat. Guru. Baru pulang haji ini kayaknya. Baru pulang haji. Ya, ya Allah. Coba rambut diangkat dulu. <laughs> Ini kalau saya dibuka udah kayak saya ya Allah, Allah. bisa benar kalau biar ibu-ibu fokus ya kalau ya nyana nanya ya, eh. masya Allah eh. ngek, bukan dia nggak tahu al-muhajirin. Eh, eh. padahal tahu eh, eh. ngapa ngomong begitu biar ibu-ibu fokus pinter benar ya, alhamdulillah sehat ⁇ amin mong alhamdulillah sehat Gai, Gai ini baru balik haji ini kemarin. Alhamdulillah saya kemarin alhamdulillah. baru pulang haji, saya doain di sana. Eh saya didoain. Enggak saya kira saya didoain di sono. gimana ya tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Wajah jamaah ya di sana ya. Wajah jamaah alhamdulillah Allah. lancar. Mudah-mudahan Bang David dan semua pemirsa bisa haji. Amin. Amin ya Allah amin. Dibayarin daftar apa daftar gimana? Belum, daftar belum lu? Daftar belum? Belum. Masih lama. <laughs> ya Allah. <laughs> Baik di sebelah ya. usaha tapi Gibran hadir juga. Uh, guru kita beliau adalah tamatan dari Al Azhar Kairo. Uh, beliau juga sedang mengambil gelar uh, doktoralnya di UIN Makassar. Beliau juga pimpinan di pondok uh, pesantren ya di Al Kausar Bogor ya pondok pesantren Al Kausar Bogor yaitu Kiai Haji Awaluddin Gofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz David. Harusnya antum yang duduk di sini. Iya salah. E, <laughs> gantian, ya balik ya, gantian. Iya. Karena kan kalau dia mah tiap minggu. Iya nah, iya, iya benar kita kali-kali. <laughs> Justru itu mendingan jadi host <laughs> ya. ya. <laughs> <laughs> Allahu akbar. Nah, saya ngusat saat uh, awaluddin hadir juga guru kita yang luar biasa ini. Beliau ini uh, di pondok pesantren dulu di mana, kiai? Ya di Husnul Khatimah. Di Kuningan, kok Kuningan. Uh -huh. Kemudian di perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an di Jakarta. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Ya, S2-nya ambil di Universitas Islam Brunei Darussalam. Ya, salam. Masya Allah. Ini, Bu, luar biasa loh, Bu, ilmunya semuanya. Jadi, insya Allah berkah kita berikan salam hormat dan tangzim kita untuk Ustadz Hasbi As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada temannya juga Ustadz Hafiz Quran juga gabung di jamaah ya. Ustad Agung. Ustad Agung, Assalamualaikum Ustad Agung. Ya. ya Allah, luar biasa. Makasih sudah meluangkan waktunya ke sini nih. Ya. Ustad Agung juga, temen juga, ya. Temen ya. Juga, ya. teman juga teman juga sama Ustad Awaludin Gafar, teman juga sama Ustad Abi Gifran. Teman juga kita saya? semua. Hah? Teman kita ha? semua. Saya juga temenan ya, Ustadz ya. <laughs> Mukanya muka Al-Qur'an. Apa? bukannya muka Al-Qur'an muka Al-Qur'an ya Jadi muka Al-Qur'an tuh bercahaya glowing ya Allah jadi kalau muka mau glowing, glowing pokoknya bersahabat dengan Al-Qur'an Allah Nggak usah ke dokter Bu nggak usah perawatan <laughs> Pak hemat Pak hemat ya <laughs> tapi ada juga muka almanak apa tuh oh. Ny nyeri tanggal mulu <laughs> <laughs> astagfirullah Mana orangnya mana ada. ada ada orangnya mana ada di sini ntar Masya Allah baik ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh ya Allah kembali lagi ke tema kita ya mengenai pernikahan pernikahan itu bukan cuman sekedar menyatukan dua orang tetapi juga ada tanggung jawab di dalamnya supaya pernikahan itu benar-benar bisa litas kuno ilahi bisa mendamaikan menjadi penentram jiwa kita antara yang satu dengan yang lainnya Nah pernikahan seperti apa tapi sebelum lebih dalam sama-sama kita ajak anda semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Mahkamah Agung resmi mengundangkan aturan tentang larangan pencatatan pernikahan beda agama. Aturan tersebut diundangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan juga kepercayaan. Skema tersebut resmi diundangkan oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin 17 Juli 2023 Isi SEMA 2 2023 tersebut menegaskan dua hal. Pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan juga kepercayaan. Dan kedua, ditegaskan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan pencatatan pernikahan yang berbeda agama. MUI apresiasi keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Menurutnya, peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan menutup celah bagi pelaku perkawinan antar agama yang berusaha mengakali hukum. Sebelumnya perkawinan beda agama ini pernah disetujui oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu pertimbangan hakim saat itu, penetapan pernikahan beda agama adalah perbedaan agama tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ya, Indonesia ini kan kita berdasarkan Pancasila ya. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau bicara mengenai hal-hal yang sifatnya ritual ibadah Ya, termasuk pernikahan dianggapnya itu diatur melalui undang-undang agama ya, atau aturan agama masing-masing. Nah, ini yang diajut oleh negara kita. Makanya ada undang-undang hukum Islam ya kita benar, benar. Nah, untuk ngebahas soal ini secara general, mungkin pandangannya dulu ya, pandangan pernikahan agama di dalam sudut pandang agama Islam sendiri. Sebelum kita bahas lebih dalam, silakan mungkin Tabe. Baik, Mas David. Masya Allah, tabarakallah, dan ini menjadi satu tayangan yang tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di negara kita masih banyak pemimpin-pemimpin yang ingin menyelamatkan anak bangsa, dan ini adalah identitas daripada bangsa negara Indonesia yang tentunya kita tidak hanya beretika. Tetapi memang asas daripada bangsa ini dibangun dengan Pancasila dan hukum yang ada di negeri ini tidak terlepas daripada dari dasar-dasar Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya apa yang diputuskan oleh MA ini menjadi satu putusan yang memberikan kejelasan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Walatan dan ini adalah jelas tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diingkari, dan tidak bisa diragukan sebagaimana di sini merupakan nahyi, merupakan larangan, tidak boleh dinikahi atau jangan menikah. Siapa orang musyrik kecuali mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika apa yang diputuskan oleh MA ini senada dengan apa yang diperintahkan oleh Allah maka kalau demikian insya Allah bangsa ini akan dijaga dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz ini satu ini ya pencerahan buat kita semua. Silakan mungkin tanggapannya dari Ustaz Awaluddin Fadlki. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ini sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Kita harus apresiasi kepada pemimpin-pemimpin kita, -pemimpin kita yang betul-betul secara tidak langsung mereka memikirkan masa depan bangsa ini. Ketika kita berbicara soal pernikahan bukan hanya bagaimana menyatukan dua insan yang berbeda, tapi di situ harus kita lihat bahwa di dalam pernikahan itu ada namanya sir. Rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sudah menikah. Lihat diri kita sendiri, sebelum kita menikah kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Bisa dikatakan seperti itu. Ketika kita sudah menikah, maka Allah akan kayakan kita dengan rizki-rizkin yang sangat luar biasa. Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Di mana di zaman saat ini orang ketika mereka sudah berego dengan dengan dirinya masing-masing atas nama HAM hak atas, hak asasi manusia mereka bisa nikah dengan siapapun akan tetapi ulil Amri kita pemimpin kita membatasi tentang kebebasan kita dalam memilih atau mengambil sebuah tindakan dengan merujuk kepada norma-norma agama ini sangat luar biasa ini patut kita apresiasi dan patut kita syukuri mudah-mudahan pemimpin bangsa yang lanjutnya akan lebih konsen terhadap mempertahankan norma-norma agama. Baik, terima, terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ustaz Hasbi. Apa yang diputuskan oleh MA berupa larangan beda agama itu betul-betul membuat hati kita senang, bahagia orang-orang Islam, kita orang-orang yang beriman, guru-guru di sini semua, pemirsa Cahaya Hati di seluruh Indonesia termasuk di sini bapak-bapak, ibu-ibu membuat kita bahagia. Sehingga diapresiasi oleh MUI. Bahkan bukan diapresiasi oleh MUI saja tetapi langsung diapresiasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ayatnya surat Al-Baqarah surat 2 ayat 221. Kang David Holid mau irama apa? Silakan apa? Mau irama apa? Saya Terkenal. apa? Sudes, sudes, sudes. Ah, today. Saya bacakan. Ya. Yeah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wala <Sessizuk> tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkun. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذني ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله ما الله أكبر ما شاء الله أكبر جدي rumah tangga Mau sakinah mawadah warohmah, maka kunci utamanya harus iman. Sekalipun si perempuan akan dinikahi, itu adalah membuat hatimu berdegup kencang. Pokoknya, kalau tidak seakidah, pending dulu. Pastikan kita amalkan ini: dua, 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 satu. Makanya patwa MUI salah satunya tidak boleh nikah beda agama. Kita mau sudah aja makmum sajalah sama MUI lah. Ya. ya, bismillah. Amin. Insya Allah baik, terima kasih banyak Ustaz Tadwi. Sebenarnya undang-undang negara kita ini di undang-undang, saya sambil lihat ya. Ini undang-undang pasal 2, undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu. Jelas di pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Undang-undang sudah mengatur, tapi yang terjadi adalah walaupun tahu memang dilarang menurut undang-undang, ya, gitu ya, mengenai perkawinan campuran ini bukan percampuran ras, tapi sering terjadi adalah pencatatan terhadap pernikahan tersebut di catatan sipil. Nah, ini yang disebut sebagai katanya, katanya adalah yang akhirnya muncul ma itu tadi memutuskan bahwa tidak boleh dicatatkan. Dan kalau emang mau dicatatkan, harus melalui pengadilan. Hakim tidak boleh mensahkan pernikahan hmm. beda agama. Nah, makanya diperkuat melalui MA tadi. Itulah menurut saya. Kalau MA-nya gitu, MA-nya dia dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, masya Allah. Saya merasa yakin bahwasanya. Para malaikat pun mengapresiasi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi. bahkan Rasulullah SAW insya Allah. Oke, okay. senang, sangat gembira, sangat bahagia. Baik, ada satu pertanyaan ini. Nah, bagaimana dong, Ustadz? Kalau misalnya kita melihat, maaf ya, di zaman dulu, ya, di zaman para sahabat pun ada yang menikah dengan beda agama, laki-lakinya Muslim. Perempuannya non-Muslim. Kalau yang perempuannya Muslim laki-laki non-Muslim, udah jelas nggak boleh. Ya. Tapi ada nih buktinya, laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Muslim. Ya. Alasannya adalah masih dalam lingkungan ahlul kitab, tapi nanti jawabnya. Ya. Ya. Nanti jawabnya bagaimana? Terus, bagaimana pula yang sudah melangsungkan pernikahan sampai saat ini? Apa yang harus dilakukan? Temukan jawabannya, tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلا الكفار لا وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم Wallahu alimun hakim. Alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang mereka bayarkan kepada mantan istri yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijak di Maha benar Allah dengan segala firmannya. Itu tadi adalah terjemahan dari surah mumtahanah ayat 10 surah ke-60 dalam Al-Qur'an ya yang isinya 13 ayat. Nah, dan untuk mengetahui lebih dalam tentang surah yang dibacakan ini masih berkaitan dengan tema kita, langsung kita simak penjelasan tafsirnya dari guru kita Al-Mukarrom Ustaz Abi Frans Fadl. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak suara ibu-ibu lebih semangat dari bapak-bapak. Ya, salam. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Ayy. Yang amin kenceng. Ketahuan yang amin kenceng gak punya duit. Rasanya saya mau ulangi mudah-mudahan Bapak Lapa lebih semangat yang kedua. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kedua, alhamdulillah lumayan seimbang, alhamdulillah. Ya. Saya doain, mudah-mudahan pulang dari tempat hutang-hutangnya lunas. Amin. Oh, yang aminnya kenceng baju seragamnya belum dibayar. <laughs> yang sama kita hormati, alhamdulillah. Saya punya guru, punya sahabat. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang beliau berikan dalam pengalaman hidup selama saya bersama beliau, Mas David Halik. Kita doain mudah-mudahan tambah berkah umurnya. Amin. Amin. Dan ya selalu terus memberikan warna-warna baru. Untuk bisa menyemangati kita dalam tolabul ilmi. Amin. Ya Rabbal. Robbal Rabbal Lalu pas segenap para ulama, para tokoh, para kiai dimanapun berada. Semoga doa kita pada siang ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya, ya Rabbal. Alhamdulillah. Al Qad akhrazanata izal fikri lil arba bil Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak ibu pemirsa cahaya hati dimanapun berada. bahwasanya ini menjadi ayat yang begitu panjang. Alhamdulillah. Allah. Sehingganya banyak hikmah. Banyak sekali maha keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adalah apa? Bahwa di dalamnya tidak ada lain. Melainkan memberikan kemaslahatan dan keuntungan buat kita semua. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Sehingganya tidak ada aturan yang diturunkan oleh Allah. Melainkan menjadi kebaikan bagi umat Nabi Muhammad. Amin. Tidak ada satu aturan yang diberikan oleh Allah. Melainkan mereka yang beriman lalu menjalani daripada aturan tersebut. Melainkan menambah kebaikan bagi mereka. Alhamdulillah. Lillah. Maka ketika ayat ini turun dalam surah Al-Mumtahana. Tidak ada lain saat dimana Rasulullah SAW sedang sudah berhijrah. Nah ini masjidnya masjid? Hajirin. Muhajirin. Oh, apa Ustaz? Mujahirin. <laughs> dia salah ngomong. Mujahirin. Mujahirin Ustaz. Mujahirin. Ah, bukan enggak. Mujahirin. Iya. Ini Masya Allah ayat yang kita bahas ini di masjid. Mujahirin. Ada orangnya ada? Ada. Man, Mana, Mana orang? <laughs> Nah saat dimana Rasulullah hijrah Apa diturunkanlah ayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ketika ada orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah Tapi mereka hijrahnya bukan karena Allah Betul apa betul? Uh. Ada orang hijrah kadang-kadang tidak karena iman dulu tapi karena kekayaan. Ada yang nikahnya ngelihat kaya dulu, ada yang begitu ada. Ada. Mana orangnya? Iya. <laughs> Dia niatnya hanya karena kekayaan. Maka kalau niat nikahnya karena kekayaan. Kayaknya hilang. Hadir kemiskinannya. Yang timbul adalah perpisahan. Betul apa betul? Betul. Ku cari-cari teman hidup. Bisa apa kagak? ini maka Allah SWT menurunkan itu ayat dengan tujuan adalah apa? Saat ada kaum-kaum muhajirin yang mereka berhijrah ke kota Yastrib. Harus ditanya dulu dengan diuji apa ujiannya dalam musnad al kubro dikatakan ketika keluar pamtahinuhunna maka apa diceritakan oleh para ulama diujinya mereka bersahadatkah kepada Allah bersaksikah bahwa Allah Tuhan mereka dan mereka bersaksikah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dalam kehidupan Alhamdulillah nah ini ujian yang diujikan oleh Allah kepada para mereka-mereka yang berhijrah lalu saat itu Allah katakan aku lebih tahu siapapun diantara mereka bagaimana keimanannya maka kita nggak boleh gampang lihat orang dari mukanya, Pak. Pak, ya. ini ada orang cemberut diomongin nih. Ngapa sih dia mau cemberut? Bayar Romanya hidupnya, masalah mulu. Ada yang begitu, ada, ada mana orangnya? Ya. <laughs> Jangan lihat orang itu dari apa yang menjadi framing kita, betul betul. Ada orang ngelihat Gue mah aneh ngeliat dia rumahnya susah mulu. Enggak ada senang-senangnya. Ada yang begitu ada. Ada. Mana orangnya. Nggak ya. <laughs> Enggak boleh pak kita. Apa punya sangkan jelek sama orang-orang monyong belum tentu. Dia keselama kita. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. <laughs> Bener apa kagak? Betul. Bener apa kagak? Bener. Maka Allah menekankan dalam Al-Quran. Aku lebih tahu keimanan seseorang. Sehingganya ini menjadi taukid penekanan kepada kita jangan pernah kita menghakimi orang lain ini ada orang gua mah hebat tahajud tiap malam lu mah nggak pernah ada yang begitu ada, ya, ya. mana orangnya <tuh. 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 tujuannya untuk ria tidak akan jadi apa-apa di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul-betul. Makanya ini pengajian Masya Allah. bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu pengajian di mana mana paling ramai. Alhamdulillah. Yang bawa tas bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Sebab tasnya dari rumah kosong balik ngaji itu tas pada gendut. ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Mana ada bapak-bapak bawa tas ibu-ibu doang, alhamdulillah. Bila. Alasannya banyak. Apa alasannya? Kalau kue dimasukin buat cucu gua, ya ada yang orang sini yang begitu ada. ada. Mana orangnya? <tik> 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 Ayo. Maka ketika kita menilai seseorang, jangan framing kita yang di kadang mohon maaf kalau kita udah nggak suka sama orang, apapun yang dilakukan orang itu nggak ada bagusnya buat kita tak benar yeah, apa kagak betul ada yang begitu di sini ada ada mana orangnya Enggak demen sama Bang David. ah Semua yang dilakuin Bang David jelek aja. Betul ya. apa betul? Betul. Tapi kalau ada orang demen sama Bang David. Apapun yang dilakuin Bang David. Orang seneng aja. Alamu bi imanhim. Allah lebih tahu dengan keimanan seseorang. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah. Lillah. Maka saat diuji kita dengan ini. Jangan sampai iman kita jadi orang-orang yang kendor. Betul apa? Batal. Batal. Batal batal. Betul. Oleh karenanya ketika sudah diuji dari ayat ini dengan keimanannya, dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi kekuatan kepada kita. Nih, Bu. 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 Saat iman kita kuat, jangan gampang banget. Abong, ini orang kaya. Abong, cakep. Enggak dilihat dulu agamanya. Anaknya disodor-sodorin. Ada yang begitu? Ada? Ada. <tuh> Mana orangnya? Betul? Maka lihat agama kita ngajarin saat kita memberikan pasangan kepada anak kita. Yang pertama harus diperhatikan lima liha hartanya. Yang kedua lija liha cantiknya. Kudu cantik apa kagak? Tadi. Pernah oh, ada orang kalau di Facebook mau cakep banget mukanya. Ada yang begitu ada? Ada. Eh pas dilihat aslinya nggak ngebul. Ya. <laughs> ada orang sini yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? <laughs> Eh, tapi yang penting tidak hanya itu. Lina Sabiha harus kita lihat. Tapi di antara ketiga itu yang paling penting adalah apa? Lidiniha ini menjadi patokan dasar saat kita punya anak, saat kita punya keturunan, menikahlah mereka dengan yang punya agama sesuai dengan agama kita. Insya Allah. Insya Allah. Ma Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Al Mukarom, Kiai Haji Abi yang sudah membagikan ilmunya luar biasa begitu semangat begitu berapi-api mengingatkan kita ya tentang pentingnya untuk taat terhadap perintah Allah suka ataupun nggak suka kalau udah perintah Allah sami nawa atau taat udah silakan ada yang mau nanya silakan bapak ibu oh ya silakan ada orangnya ada? ada ada mana orangnya <laughs> silakan ibu yang di depan silakan namanya dan langsung pertanyaannya ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana nasib anak muda yang hamil di luar nikah, tapi beda agama, apakah tetap dinikahkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. U udah, nik udah hamil di luar nikah. Beda agama. Ada dua masalahnya nih. Hmm. Nggak tambah lagi masalah yang satu lagi Bu apa gitu. Lom. Susah banget ya. Biar kredit. <susur> <coughs> Allah. Ya Allah. Baik, baik. Ya, silakan, silakan, silakan Allah Hal ini menjadi miris. Menyedihkan. Dan tentu, kalau ada kejadian demikian, membuat orang tua yang paling malu dan terpukul. Kenapa tidak ada orang tua yang pengen punya aib? Karena aib anak, aib orang tua, kebaikan anak, kebaikan orang tua. Saat anak ini jadi kebaikan, orang tuanya pasti bahagia. Tapi saat anak ini menjadi malah petaka, ancaman, bahkan menjadi satu yang menghinakan orang tua yang nggak bisa tidur. Benar apa enggak? Benar enggak? Maka miris kalau kejadian ini ulama sepakat ketika menjadi hal masalah yang sedemikian rumit. Pertama hamil, yang kedua yang hamilinnya non-muslim. Hmm, ribet urusan, benar apa enggak? Benar enggak? Siapa yang salah? Yang salah satu orang tua. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada pengawasan dan terlalu bebas dalam pergaulan. Yang kedua kadang orang tuanya udah ngingetin anaknya. Dablek. Paham dablek? Ngerti dablek? Susah diajarin. Bener sendiri kata dia. Dan gak mau ngikutin apa kata orang tua. Yang dia selalu ngomong. Ah orang tua kolot. Nggak usah urusin saya saya paham kok hidup saya saya paham kok tujuan saya eh yang entar masuk neraka bukan lu doang benar apa kagak oh. orang tua ke bawah maka ini wajib penting dan kita semua punya tanggung jawab maka kalau ada kasus demikian ulama sepakat tidak sah dalam pernikahannya lalu ketika anak ini lahir nisbatnya kemana Nasabnya ke siapa? Jelas sama ibunya. Terputus dengan ayahnya dan dihukum zina karena tidak ada hukum aturan yang dibangun dengan agama. Ini jelas nisbatnya, misalkan namanya siapa? Namanya si Imas, ada Imas di sini ada? Si Pulan aja deh, Pulan deh Pulan. Bulan bin Wati begitu ah. ke Ibu ya ke binti ibu Wati ya. ya ke ibunya nisbatnya ke ibunya binti, tidak binti. ke bapaknya dan bapaknya tidak wajib dan tidak hak serta tidak berhak mewalikan anak tersebut yang rugi siapa iya, iya. bener apa kakak udah nggak diwaliin nama bapaknya nggak dapat waris dari bapaknya Kenapa karena tidak dengan hukum yang benar betul 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 maka solusinya adalah apa? Nikahkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Si non muslim tadi harus muslim karena Allah bukan karena terpaksa atau karena inilah ini kehamilan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Oke, jawabannya ya Kiai ya. Baik, Ibu sudah jelas ya Bu ya. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu kasih, ya, ya Masa. itu masalah yang mungkin terjadi di sekitar kita. Cuman mau nanyanya nggak enak, ya, diwakilin deh sama ibu ya bu ya. Pertanyaannya mewakili. Ya mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat. Nanti masih ada bahasan lagi. Ya bagaimana juga dengan orang yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang beda agama. Misalnya perempuannya muslim, suaminya bukan agama Islam. Nah terus kalaupun yang laki-lakinya Islam, perempuannya yang bukan agama Islam bagaimana ya? Sudah berlangsung, sudah punya anak. Tapi sayang Ustadz sudah sampai di sini ya. Nanti ya lanjut lagi. Datang lagi sini Ustadz ya. Ya insya Allah ya. Masya Allah. Baik jangan kemana-mana tetap di cahaya hati Indonesia. حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون Sadaqallahu alazim Alhamdulillah Ustazah Rida tadi telah membacakan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. Isinya adalah larangan untuk menikahi perempuan musyrik, begitu juga dengan laki-laki dari golongan musyrikin. Bahkan juga ada yang lebih dalam lagi mengatakan ini tidak hanya musik, tapi juga orang kafir juga termasuk yang tidak boleh dinikahi. Nah, mungkin uh, bisa dijelaskan juga, ustadz, ini berkaitan juga uh, salah satu ayat di Surah Al-Ma'idah itu yang membolehkan uh, kita, kaum Muslimin, khususnya laki-laki, menikah dengan perempuan ahli kitab. Nah, apakah ayat ini tidak sedikit? kontradiksi atau mungkin bisa dijelaskan definisi dari ahli kitab ini gimana gitu Ustaz. Silakan Ustaz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 221 ini pada intinya adalah larangan untuk menikahi wanita yang musyrik dan larangan untuk menikah dengan laki-laki yang musyrik. Ayat ini turun sebab nuzulnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi. Pada suatu hari baginda Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan Aba Mursid Al-Ghanawi. -Al Aba Mursid Al-Ghanawi ini di diutus oleh baginda Rasul datang ke Mekah untuk membebaskan uh, kaum Muslimin yang masih tersisa di sana. Ternyata Abah Mursid ini ketemu dengan cinta lamanya, ya, CLBK. Jadi ternyata di zaman Baginda Rasul juga ada CLBK. Ya, namanya wanita itu adalah Inak, ya nama Inak dia nama apa jahiliyah. Uh, kemudian bertemu dengan Inak dan kemudian Inak ini masih ada rasa dengan Abah Mursid Al ghanawi ini. Kemudian uh, inak ini menyampaikan kepada bapaknya dan ketika uh, Abah mursid ini datang kepada keluarganya ternyata dipukulin Abah mursid. <laughs> Karena ternyata keluarganya tidak merestui. Akan tapi Abah mursid kemudian menyampaikan kepada inak saya akan minta petunjuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. alaihi wasallam. Akhirnya kemudian setelah selesai tugasnya di Mekah, pulang ke Madinah nyampaikan kepada baginda Rasul ya Rasul saya masih cinta dengan seorang uh, apa kaum Quraisy musyrik musyrika uh, namanya Inak kemudian turunlah ayat ini wala tungkihul musyrika hatta yu'min janganlah engkau ini nafi ini betul-betul larangan berat jangan sekali-kali engkau menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min Sampai mereka itu beriman, maksudnya apa? Sampai mereka itu beriman, ini harus dipahami, Bapak Ibu sekalian. Sampai betul-betul mereka itu masuk ke dalam Islam, menjalankan Islam dengan baik, mendapatkan ajaran Islam dengan baik, dan keislaman mereka betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena menikah, karena sekarang harus hati-hati. Orang akan menjalankan, menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan pujaan hatinya, dan hati-hati. Ketika ini larangan betul-betul larangan yang akan dijelaskan nanti pada akhir ayat ini, ketika ketika seseorang itu bisa terbuai dengan cinta kan love is blind. Karena cinta itu betul-betul bisa membutakan. Ketika orang itu masuk ke dalam Islam demi cinta hati-hati. Ketika suatu hari nanti dia akan menarik pasangannya itu untuk masuk ke dalam agamanya. Karena tidak hatta yu'min, tidak betul-betul iman. Makanya kalau nanti di antara keluarga kita ada mendapatkan seperti ini, diharuskan untuk betul-betul dia belajar Islam dulu. Jangan langsung dinikah, jangan asal bilang asyadu ala illallah. oke besok nikah, tidak. Harus belajar dulu Islam, harus sholat dulu. Kalau laki-laki hitan dulu, emang enak di hitan. Ayah, kita aja kapok gak mau dua kali ya pak ya. Eh, iya gak mau kita dua kali. Emang enak. Udah gak bisa Ustaz. <laughs> <laughs> iya harus betul-betul menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar. Setelah itu baru dinakan kalau bila perlu ada verifikasi keislamannya. Itu karena orang-orang yang musyrik ini itu jauh lebih hina daripada orang wala amatum minatun khairun min musyrikatin ajabatkum budak sahaya yang hitam legam Ya pokoknya ini akan tetapi dia jauh lebih baik daripada orang musyrik tadi yang lebih cantik, lebih kaya, lebih baik dan sebagainya. Karena apa yang sini lihat adalah keimanan. Ini yang terpenting. Karena kita menikah itu bukan karena kita hanya menyampaikan nafsu biologis kita. Tidak. Tapi betul-betul harus menjaga keimanan itu yang penting. Makanya dalam Islam itu ada lima hal yang perlu dijaga. Ada namanya makas syariah, hamsah. Satu, Hifzuddin. Jadi syariat ini semuanya bertujuan untuk menjaga melestarikan agama ini. Kemudian Hifzul Akal. Makanya kita tidak boleh itu namanya mukhadarat, obat-obatan. Karena akan merusak akal. Kemudian Hifzul Mal. Kenapa disarankan harus ada apa? Harus ada zakat. Sodakor, karena dalam mereka untuk menjaga harta benda kita. Karena kalau kita pelit ada yang nyolong harta kita dibiarin. Colong, eh colong. Hartanya emang orangnya pelit banget itu kan begitu. Kemudian ada juga hifzul apa? hifzul nasal, menjaga apa? menjaga keturunan. Nah, ini menjaga keturunan itu salah satu dari lima pokok ajaran Islam. Maka dari itu di sinilah keimanan sangat penting. Kalau ibu bapaknya berbeda agama, kita bisa bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anaknya tentang keislaman? Bagaimana mengajarkan anak-anaknya tentang agama Islam? Begitu pula laki-laki tidak boleh menikahi apa begitu pula perempuan tidak boleh menikahi kaum musyrik karena hamba sahaya orang-orangnya itu jauh lebih baik daripada orang mereka yang laki-laki yang apa perempuan yang lebih ganteng atau laki-laki yang lebih ganteng kenapa ulaika ilan ilannar Wallahu a'lam bisawab. Wallahu mafiqillah wa tariq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang mau bertanya. Ada ibu? Iya. Fadil. Silakan lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marini dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Mau menanyakan Pak Ustadz, Bila jodoh adalah takdir Allah, lalu bagaimana nasib orang yang menikah beda agama? Terus apakah itu merupakan takdir Allah juga? Nah, gitu. Sedangkan Allah melarangnya. Ya, ya, ya. Baik, baik. baik. Terima kasih Ibu. Ini luar biasa ini. Luar biasa pertanyaan. loh. Kalau memang apa jodoh takdir jodoh takdir kita adalah menikah dengan orang beda agama ya, ya ini. ...jodoh kita ke sana, apakah ini takdir dari Allah? Ini iya. luar biasa pertanyaan. Sangat luar biasa ini. Ah, saya bingung nih. Ini ngejawabnya ini. <laughs> <laughs> Tapi Ustaz, sebelum Ustaz ngejawab ke sana Ustaz. Mungkin bisa di ini juga Ustaz, dipertajam juga ya. Artinya pertanyaan tadi juga. Uh, mengenai pernikahan beda agama bukankah ada ya pendapat dari beberapa mazhab ya di dalam Islam dari uh, empat mazhab ya dari Syafi'i, Hambali, Maliki di antara keempat mazhab itu ada yang membolehkan menikah dengan ahli kitab bahkan di surah Al-Maidah isyarat itu ada gitu ini khususnya buat laki-laki dengan perempuan ya ya silakan Ustaz mungkin bisa dijelaskan berkaitan juga dengan takdir tadi <laughs> silakan bismillahirrahmanirrahim saya akan coba menjawab uh. Ada dua hal yang akan saya jelaskan di sini. Pertama tentang takdir dan kodo, kodo dan takdir. Yang harus kita pahami dengan kodo dan takdir itu adalah pertama Allah memang setelah menyiapkan kejadian untuk kita. Kejadiannya apa? Menikah. Itu semuanya Allah sudah sudah kodo itu sudah ditulis di lauil mafus. Pertanyaannya dengan siapa itu kemudian jadi pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa Allah telah siapkan kebaikan dan keburukan. Tinggal kita memilih yang mana. Saya yakin, saya sangat yakin. Di antara apa istilahnya pilihan-pilihan jodoh itu. Tidak semuanya itu non muslim. Pasti ada yang muslim. Tapi karena yang non muslim ini lebih potensial. Ya. Dengan mungkin bisa jadi saya kesini. Padahal tidak Padahal dia sebetulnya bisa memilih dengan yang lain karena hawa nafsu, kemudian yang berbicara. Pada akhirnya, dia kemudian melegalkan pendapat dia dengan alasan hak asasi dan sebagainya. Dan sebagainya, artinya apa pilihan kita untuk menentukan apa yang kita ambil itu adalah jatuh kepada kita. Itulah makanya kita dikatakan makhluk yang paling luar biasa, ya, ya Bu, ya, ya. ya itu. Yang kedua tentang bagaimana menikah dengan dengan ahli kitab di Ada yang mengatakan pendapat ini lanjutan saya nggak baca semua karena ini waktu gitu ya. Kil di sini bahwa ayat ini adalah menasah menghilangkan hukum yang membolehkan menikah dengan ahli kitab. Karena perkataan karena pengertian musyrik karena pengertian musyrik itu adalah orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai tuhannya dan tidak menjadikan nabi sebagai nabinya. Sementara ahlul kitab seperti itu. Bagaimana kata di sini mengatakan, bagaimana kita mengatakan kepada orang yang tidak mengatakan Allah tuhannya dan kemudian nabi Muhammad itu bukan namanya mengatakan bukan musyrik. Ya pasti sama dengan itu. Nah itu, ini mengatakan meng, apa istilahnya menurut pendapat yang bahwa musyrik itu termasuk ahlul kitab. Okay. Nah, kita kita lebih baik kita mengambil yang apalagi sekarang tentang ahli kitab yang ada sekarang itu sudah uh, sudah tidak bisa lagi tidak akan sesuai lagi dengan mungkin yang dulu-dulu ya, mungkin tapi sekarang sudah tidak. Maka lebih baik. Nah, ini kadang hal seperti ini kemudian suka dijadikan alasan. Nah, begitu. Sudah jelas sekarang bahwa ahli kitab sama dengan musyrik. Ya, seperti itu. itu. Dalam hal pernikahan. <kuh> baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, terima kasih, Ibu Baik. Temanya agak berat nih sekarang ya. Sampai ibu-ibu jadi pada mikir. <laughs> Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita. Senantiasa dalam kebaikan. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak, Ustadz uh, Awaludin atas ilmunya. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. <tuk> بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه Wasa -azim. Sadaqallahul Azim Sama-sama kita mendengarkan pembacaan surah Al-Isra ayat 32 Dan ayat tadi menjadi pembuka dari tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita ya dengan tema larangan mempersulit pernikahan dan itu mari sama-sama kita simak tausiah dari Al Mukarom Ustadz Hasbi Asyiddiq silahkan Ustadz Fater. terima kasih sahabat dan guru saya Ustadz David apa kabar ibu-ibu bapak-bapak seluruh pemirsa cahaya hati Indonesia apa kabar Alhamdulillah. baik semua Ininya baik juga pembaca baik ininya juga Kang David gimana ininya baik alhamdulillah 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 alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Al qur'an Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Ba. Tema kali ini adalah rarangan untuk mempersulit pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi sudah dibaca. ...oleh koriah kita yang sangat luar biasa. Surat Al-Isra Surat 17 Ayat 32. Saya bacakan lagi. audzubillahissamiil rajim Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلَا الله Kang David, Koriah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa cahaya Indonesia di seluruh penjuru Indonesia dan yang berada di Masjid Al Muhajirin. Di ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita untuk memakai kata larangan wala yaznun atau wala taznun jangan kalian berzina. Ini keren luar biasa ayat. Kalau tidak Al-Qur'an enggak begini tuh. Janganlah kamu berzina tetapi yang Allah inginkan yang Al-Qur'an inginkan adalah wala zina janganlah kalian mendekati perbuatan zina kenapa innahu kanafahisya sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang teramat sangat menjijikan tu dua tiga menjijik siapa yang bilang Allah yang kedua wasabila sejelek jelek seburuk buruknya jalan maka Pendekatan-pendekatan atau arahan-arahan yang mendekatkan kepada zina oleh Islam ditutup wala korbus zina. Inilah perbuatan dosa yang teramat sangat banyak dilakukan di muka bumi ini. Perbuatan zina. Untung ada muharram kita tahun baru ya. Begini dosa, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa, begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa. Yang bertaubat pada Tuhannya menghapusi. Padahal dengan amal yang berguna ngok ngek nguk ngek gitu. Karenanya ibu bapak pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala larangan bagi ibu bagi bapak-bapak yang mempunyai anak-anak dilarang keras untuk menyulitkan pernikahan, bukan memurahkan nih. Dilarang untuk me nyulitkan pernikahan terutama di pihak pengantin atau calon mempelai pria ya karena Allah Subhanahu wa taala itu yuridullahu bikumul yusr yuridu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr Allah subhanahu wa ta'ala itu senang. Kalau kita mempermudah semua urusan-urusan orang yang beriman. Nih, kalau kita nih. memudah memudahkan urusan-urusan orang-orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin dong bu. Amin. amin. Lunas hutangnya amin dong bu. Amin. Pergi umroh haji amin dong bu. Amin. Kontrakannya tambah dari 10 jadi 100 amin. 100 jadi 200 amin. Ilmunya dimudahkan. Mudahkan semua urusan termasuk acara mau kita menikahkan anak. Jangan ketika nanti ada datang anak laki-laki datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji gitu. Apa kabar? Saya mau nikah sama anaknya Pak Haji. Sini-sini kamu sudah punya apa? Sudah punya Robicon, sudah punya Alphard. Berapa gajinya sebulan? Viro, Viro, Viro. Kerja di mana? Ya. Karenanya bagi orang-orang yang mau menikah ini maju aja. Sekalipun belum punya gawean yang tetap masih serabutan. Asal yakin dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. fukara. يكونوا فقراء يغنيهم kalau anak muda mudi itu maju melangsungkan pernikahan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum punya pekerjaan nanti Allah kasih pekerjaan. Dalam keadaan belum punya rumah nanti Allah Subhanahu wa taala kasih rumah. Dalam keadaan belum punya kemudian motornya, mobilnya dan lain sebagainya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala kasih. Maka ini penyebab utama mengapa perzinahan itu merebak kemana-mana. Karena salah satunya dipersulit di urusan pernikahan. Ya, Maka kita nih orang tua semestinya kalau ada di antara orang tua yang kemudian anaknya sudah cocok ya. Kemudian baik agamanya, kemudian akhlaknya, kemudian dipersulit. Mesti harus punya rumah dulu, mesti punya harus pekerjaan dulu, mesti harus punya mobil dulu. Maka orang tua ikut kecipratan dosa kalau si anak muda mudi ini atau anak kita ini berzina. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Ya, ya. Nah tadi larangan untuk Uh, mempersulit pernikahan. Tapi kan kalau ngomong tradisi ya Bu ya. Hmm. Di Indonesia tuh yang namanya mahar perempuan juga ya boleh-boleh aja minta minta banyak ya, boleh ya Bu ya. Boleh ya. Iya, boleh iya, kan iya. minta banyak, boleh kan ya yeah. gitu. Oh, oh Mungkin ada juga sebelum saya nanya, ada yang mau nanya enggak? Saya udah gatel aja mau. Iya 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 silakan. Silakan Bapak. Oh, bapaknya oh. deh silakan Pak, silakan. Oh ada 10 ribu yang mau nanya. Silakan silakan. Nanyanya jangan yang susah-susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustad, ya. mengenai kajian tadi eh, tentang mahar ya, eh, bagaimana menurut pandangan Islam terhadap budaya di Indonesia tentang mahar tersebut? Yang kerap menyulitkan pasangan untuk bisa menikah karena tidak mempunyai uang untuk mahar tersebut. Mm -hmm. Mohon penjelasannya. Demikian. Mm. Terima kasih. Dikredit aja. Warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya nggak usah nanya Ustaz. Pertanyaannya udah sama. Iya iya iya. Gimana iya, nih iya. kalau misalnya kasih mahar yang ya ibaratnya cenderung memberatkan lah. Mm -hmm. Walaupun mungkin ya kan perempuan juga punya hak dong. Ibu-ibu ya, ibu kan? sudah nyot dong. Bol ya, ya. Eh, Boleh ya bu ya. Boleh ya bu ya. Boleh. boleh kata Ibu. Tuh, boleh Ii. kata Ibu. Iya, 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 iya. Silakan Ustaz dijawab Ustaz. Iya. Boleh enggak Ibu-ibu kalau minta mahar sama yayang bestinya boleh? boleh? Boleh. Ya kan? Nah, Mas tuh, Kakang cinta sama saya, buktikan cintamu itu. Salah satu membuktikan cinta tuh dengan pemberian mahar, ya kan? Boleh saja, Bo. Yang tidak boleh, yang menjadi catatannya adalah... ...jangan sampai permintaan mahar kita itu... ...menyulitkan laki-laki atau calon suami. Kenapa? Mohon maaf nih. Ustaz David, Korea, guru-guru saya, Ustaz Agung... ...kemudian jamaah semua. Jadi ternyata... Ada salah satu setan, namanya itu setan akwar. Setan apa bu? Tu dua tiga. Akwar. dua tiga. Akwar. Setan akwar ini adalah setan yang dia menghalang-halangi anak muda-mudi yang mau menikah. Kedua, tugas setan daripada setan akwar ini adalah mohon maaf sekali ya. Kita di masjid insya Allah sudah pada dewasa semua. Itu tugasnya niuf niufin atau kifas kipasin ya perempuan yang punya kemaluan dan perempuan dan kemaluan laki-laki dan perempuan di kipas kipasin supaya apa supaya terjadi perzinahan karenanya mari kita tutup pintu ini pintu tutup, tutup pintu ini jadi, nanti kalau mau minta mahar, silahkan minta mahar, tapi pastikan minta maharnya yang memudahkan. Sekali lagi, bukan memurahkan, tapi memudahkan kesanggupan pihak suaminya. Begitu, maka cari. Suami tuh pasti dia yang kalau subuh tuh udah standby di masjid. Kenapa subuh standby di masjid? Oh, Allah aja dijagain, apalagi anak kita. Gitu. kang Nabi luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, kita setelah ini akan belajar uh, membaca Quran lagi, mengingat lagi cara baca Quran kita bersama dengan guru kita, Kiai Munawir Ngaji. Hanya di Cahaya Hati Indonesia. سالت الله بالينا naik bus dari kampung Melayu ke Pulau Samosir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngaji. Bergi berjilbabmu anggun di wajah Asakila senyummu menambah. Alah, blese aja. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya nggak kompak sih. <tuh> Nanti, kalau jawabnya -jawab kompak, mudah-mudahan suaminya nambah. Amin, oh, oh, oh. yang kenceng kenapa, Nambah ganteng, oh, nambah ganteng, nambah ganteng. Hamdan wa syukur alillah, oh. Allah, Amma badu, para pemirsa, cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insyaallah, nik alhamdulillah. Para pemirsa, cahaya hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahajud bin I'mah. tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu. Wa Ta'ala, sebelum kita. Uh, belajar bareng-bareng tentunya kita akan sapa terlebih dahulu yaitu saya tidak sendirian tentunya ada yang nemenin Profesor Dr. K. Haji David Khalid. Alhamdulillah. Aku mahal ya, Alhamdulillah, sehat. Beri kabare? ya? Uh, apa, apa? Ah, bakhir, Masya Allah. Bikhir. What's your name? David. <laughs> What is your name? <laughs> My name is Ngachir. <laughs> Where do you live? Where do you Kita nggak berdua. Kita nggak berdua. Ada siapa? Itu yang saya maksud. Apa? Ada sebelah. Uh, uh, Mau kita sapa dulu yuk. Uh, siapa ini sekarang? Huh? Huh? Burung jelantik ada di Cilacap. Cakep. Yang cantik, pokoknya mantap. Begini. Gitu. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengane siapa neng? Tiara. Tiara. Tiara eh, piano oh piano eh piano ya, Bu ya yeah. piano oh. mari kita piano itu tiara sini dong begitu <laughs> Allah Allah, Allah. Uh, ini dari majelis taklim mana majelis taklim al muhajir ya Allah <laughs> tersibuk malu <laughs> ya sebelum kita pemirsa kita belajar bareng-bareng tentunya akan dibacain yaitu surah Ar-Rahman ayat 39 apa? Eh. Ya begitulah kira-kira. Ya. <laughs> 39. Iya, silakan Mbak Tiara bacain surah Ar-Rahman yaitu ayat 39.

fabi ai ala i rabbikuma sadaqallahul azim sadaqallahul azim masyaallah ma mama, mama, 1 2 Mansal. Uh. Kalau bapaknya nggak tahu. Uh. Pa 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 Itu kalau di dalam apa seni baca Al-Quran itu bacaan ros apa bacaan soba ya bacaan so bacaan so soba bis Bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Fayaum <tuh>. Tiga. <Sdiri> Bang David, Kiai. Pertama lagunya pas. Ya. Yang ketiga agak mirip-mirip. Eh. -mirip. Uh. Yang terakhir bebas. Ya Allah. Pemirsa dan juga jamaah Al Masjid Al Muhajirin, Bapak Ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kepengen masuk surga enggak? Oh. Mau sekarang atau besok? <laughs> 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 eh, belum nawarin ya. <laughs> uh, ini mau ngomong sekarang takut pulang inilah <laughs> ya Allah maaf Tiara ya ini biasa bercanda Tiara ya Allah Fayau izil Di sini ada wawu mati ketika bukan diiringi oleh harokat domah maka itu dibaca madlin. Understand? Yes. yes, yes. Ini Yesus yes, paham apa kagak sih? Madlin. Bener ya. Terus kemudian di sini ada tanwin ketemu lam di dalam kitab hidayatus tu itu dijelaskan begini. Wadhim bila, wadhim bila. Hunati mila miwara Wal qalbu'in, wal qalbu'in Daba'i mimman lukira Oh, 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 Disitu kan kamu tanwinin wanunin taskunu Indal hija'i khumsatun tubayanu Idharu idhkhamu ma'al hunati aw Bighwariha wal qalbu wal ikhfarwa Understand? Yeah. Dia yes aja biar Iya. Nah, tanwin ketemu lam. Hukum itu kembali kuna hurufnya ada do. Laro. Lari. 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 Oh, so -oh. Iya lam ro iya bu. Maksudnya biar gampang diap. Lam er. Pantesan. Hmm, Terus. Yes. Ang Gambih. ya. Di sini nun mati ketemu. Ketemu. Ikhfa, huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa ada lima? Ya. Apal bu? Alah boro Ala, borong -boro, ngapalin lakinya aja lupa. Orang lakinya suaranya apa? Namanya panjang Banung Namanya panjang bener. Namanya siapa? Israil <tif> <tif> Ntar begitu namu sama orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Israel. Masya <tif> Allah. Liza nun masih ketemu zal dibaca ikh ikh artinya sam transfer transfer kelihatan tapi nggak kelihatan paham nggak maksudnya transfer iya yeah, samar-samar ya emang kita samar bahasanya remeng-remeng kali gitu. Ya, geremeng-geremeng ya. <laughs> oh, no. Emang geremeng-geremeng bahasa apa sih? Gak tau pak. Ada aja geremeng-geremeng ya. Remeng-remeng. <laughs> non mati ketemu bak dibaca ya de. Ik de laba. Ya de laba. Ik de laba. Ik de laba. Ik laba. 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 Ini kalau tahu aslinya, ini kalau waktu saya sekolah di Madrasah begini nih. Madrasah. Madrasah. Yang ngomong siapa sih? Iya. Iya. Madrasah. Kola ba yukol libu tak tantakla tak libatan tak laban tak laban Ini kenapa Nguyu? <laughs> Dulu waktu saya sekolah di situ bu. Begitu belajarnya, makanya banyak penafsiran yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Paham nggak Paham. Nah, ada yang mengartikan pakai fingil amar, ada yang pakai fingil maji, ada yang pikir mudore. Ada bentuk pasten, stand, uh, past tense, continuous tense, eh, past continuous Understand? Yes, yeah, begitu <laughs> Ya Allah, udah dikit-dikit little, little I can ya. Ya, yeah. <laughs> <Yeah>, Alhamdulillah. <laughs> Kemudian di sini ada hak domir laki-laki. Nah, ketika ha matsila ketemu Hamzah di dalam dua kata itu namanya matsila towila. Apa bu? Silah, oh, apa bapak? Matsila mat towila. Bapak yang senang towil towil apa yang tol? Kantol panjang ya, ya. bahasa Arab kan towil? Oh iya tahu Terus kemudian Tanwin ketemu Wawu di bata idrom B. Idrom Masuk berdang. Oh. Masuk berdang. Oh. Kalau udah masuk bunyi. Hmm, gitu ya. Ini apa sih maksudnya Bu? Ya kalau udah masuk kan bunyi. Berdengung, <laughs> Berdengung maksudnya. Masya Allah. Insum. Begitu ya. Kan masuk dengung. Kalau itu kombi tadi yang pertama ada masuk tanpa berdeng. Oh. Langsung masuk. Jadi apa namanya? Yauma izil. izil. Langsung. Gak, izil. Gak bisa begitu. Ya. Gitu. Wala janah di sini termasuk mat wajib. Mat arid. Apa mat wajib apa nih? Oh ya, yeah. mat ngarit deso sukun. Walaupun di sini ada tasdid ya, tetap di sini bacaan tetap huna. Kemudian dipanjangkan dulu, baru dimasukkan ke dalam bacaan hun. Wa ghunna tun ko ajabu ha abada fil mimi wa nuni iza Masyut. Masyut. Ha ha. Dimbaik. Maksud tidak kalau ada mim dan non bertasjid wajib dibaca deng. Oh. Dengong itu saja ibu roliah, ibu marpuah. Cakep. Ada ibu waliem. Mm -mm. Ada juga Ibu Saritem Gakup. Itu nama-nama orang Kasih <laughs> ya. Alhamdulillah Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya makasih ya Ilmunya Ibu-ibu bapak-bapak mohon maaf ya Kalau lebih canda yang ini tapi kan seger ya Ya, jadi inget ingat lagi pelajaran cara baca Qurannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang paling penting adalah membaca Quran setiap hari. Ya, walaupun hanya beberapa ayat, syukur-syukur bisa satu juz satu hari. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Buat anda yang ada di rumah, ayo, ayo, jangan kemana-mana setelah ini. Kita berdoa bersama. Semoga Allah ijabah doa kita hanya di sini, di cahaya hati Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه قدر ومقداره العظيم اللهم <سؤال> إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولمشايخنا ولصددنا ولمن دخل واجباتي علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتكين إماما اللهم اجعل تجمعنا ba'da jamuan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fi qulubina syakiyan wa la Allahumma ahyina muslimin wa aminna muslimin ghayra khazaya wa la maftunin Allahumma ya rabbana kami berterima kasih padamu ya Allah atas Amin ya semua pemimpin-pemimpin kami yang betul-betul menjaga akidah ini ya Allah berikan kepada mereka kekuatan berikan kepada mereka hidayah Amin untuk terus menyiarkan Islam agama ini di muka bumi ini ya Allah. Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wanani alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka alijababi sirril fatihah audzubillah minasyayidina radiyya bismillahirrahmanirrahim ya kan abu dua ya kan asla'in ya kan abu dua ya kan asla'in amin amin ya rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillahi alamin hari ini kita membahas sebuah tema yang saat ini sedang hangat yaitu mengenai Pernikahan beda agama. Semoga dengan kita menyimak apa yang disampaikan guru-guru kita, kita benar-benar bisa memahami di mana letak kebaikan dari pernikahan sesama agama. Artinya, kita dalam umat Islam, sesama umat Islam, dengan agama yang lain, dengan mereka juga sendiri. Artinya, apa? Karena pernikahan menjadi ibadah pada saat ada imam dan makmumnya. Imamnya yang mengajarkan menuju ke surganya Allah dengan satu arahnya, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu hukum dan aturan, sehingga kita bisa membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menghitung pernikahan ini sebagai ibadah lillahi ta'ala. Dan bisa dipertemukan di dalam surganya Allah kelak. Saya David Halikundur diri. Semoga Allah memberi keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kehilafan. Wallahumu'afiqillakum wa abibitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no.